Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Negeri 32 Surabaya. SMP Negeri 32 Surabaya berdiri sejak tanggal 23 Agustus 1988 dengan alamat di Jalan Ahmad Yani nomor 6 strip 8 Surabaya. Berikut ini kami kenalkan lingkungan dan sarana prasarana yang ada di SMP Negeri 32 Surabaya yang akan dipandu oleh kakak-kakak pengurus OSIS. Halo Dadek, yuk ikuti kakak untuk mengenal sekolah kita. Bisa kita lihat bahwa lapangan kita sangatlah lebar dan luas. Lapangan ini biasa digunakan sebagai olahraga, upacara bendera, dan juga ekskul basket maupun futsal. Sebelah kiri kakak terdapat gedung baru. Gedung ini memiliki 12 kelas dan 3 lantai. Gedung baru kita yang baru saja selesai dijual. Yang kalian bisa lihat di SMPN Negeri 32 Surabaya. Di depan gedung baru, kita berpapasan dengan etalase, yaitu etalase penghargaan yang pernah kita raih. Jumlahnya bisa mencapai ratusan, dan kita juga dapat melihat ruang kepala sekolah. Dan di samping ruang kepala sekolah terdapat ruangan selanjutnya, yaitu ruang tata usaha. Di sini ruang tata usaha digunakan sebagai administrasi sekolah. Ruang tata usaha terdapat koridor kelas 9. Usaha juga terdapat ruang BK atau ruang bimbingan konseling untuk para siswa SMP Negeri 32 Surabaya. Terdapat pintu keluar ruang guru, dan di depan pintu ruang guru terdapat ruang tata bangga. Kembali ke depan, kita akan memasuki ruang perpustakaan. Sebelum memasuki perpustakaan, kita wajib mencopot alas kaki kita. Bisa kita lihat bahwa perpustakaan kita sangat luas dan bersih. Banyak buku-buku yang dapat menambah wawasan kita. Terdapat ruang OSIS yang berfungsi untuk para OSIS rapat dan berkumpul. Selain ruang OSIS, terdapat koperasi yang berfungsi menyediakan atribut sekolah. Setelah ruang koperasi terdapat ruang UKS. Ruangan ini berfungsi sebagai merawat siswa-siswa yang sakit. Ruang UKS kepanjangan dari usaha kesehatan sekolah. Dan untuk tempat selanjutnya, kita menuju ke tangga sebelah kiri untuk naik ke lantai 2. Setelah naik ke lantai 2, kita dapat melihat koridor untuk menuju ke 8A dan kelas 8D. 8D terdapat lorong untuk menuju aula. Aula kita. Aula kita berfungsi untuk seminar atau acara-acara lainnya. Kelas 8F hingga 8C.
Demikianlah perkenalan lingkungan di SMP Negeri 32 Surabaya. Sekali lagi, selamat datang di SMP Negeri 32 Surabaya. Sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.